Halo Smart Citizen, hari ini tim Jakarta Smart City akan melakukan challenge angkutan umum. Dan penerima challenge pada hari ini adalah Bunga. Halo. Challenge-nya, Bunga harus jalan dari tempat kita sekarang di Taman Ayodhya sampai ke Bundaran HI. Tapi ada syaratnya. Syaratnya Bunga nggak boleh naik mobil sendiri dan nggak boleh naik taksi atau ojek online. Jadi mohon kunci mobil dan HP-nya diserahkan. HP-nya juga? Iya dong. Oke, aman nggak tapi? Aman, aman. Dan sebagai gantinya, aku punya satu HP, Bunga. Di sini nggak ada pulsanya, jadi yang bisa hubunginnya cuma aku ke Bunga. Bunga nggak bisa hubungin aku. Aku isiin pulsa boleh? Jangan dong. Oke. Okay. Itu challenge-nya. Jadi, challenge-nya Bunga harus sampai sana. Ya, makan siang lah ya. Oke. Okay. Oke, okay. Kalau gitu saya tunggu di sana ya. Dadah. Kok pergi? Yah, ya sih, aku gimana? Apa nih? Ini handphone nggak ada apa-apanya lagi. Gue tanya deh, Pak, mesti mau tanya, ya. Kalau misalnya angkutan umum yang lewat sini apa ya? 614 Kopaja. Di sini bisa nggak naiknya? Dari sini? Iya. Oke, makasih. Jadi tadi aku udah nanya sama bapak-bapak petugas kebersihan tentang angkutan umum yang lewat sini. Katanya sih naik, apa tadi, Kopaja 614. Tapi belum, sampai sekarang belum ketemu sih nih Kopajanya. Semoga bener ya. Aku kayaknya busnya deh. Aduh, gak kelihatan lagi nomornya. Bus ya. Halo. Halo, Bung. Udah jadi jalan? Jadi jalan dong. Naik apa tadi jadinya? Naik bis kota. Bis kota? Bis apaan? Aduh, pokoknya tadi warnanya hijau putih gitu deh bisnya. Kopaja? Nomor berapa itu? Nomor 614. Lah, ngapain? Salah itu. Ya, terus gimana dong? Minta turun aja itu di Taman Brawijaya. Dari tadi ngebut banget, Om. Tapi semoga aman ya. Tadi baru turun dari bis kota nomor 614. Sekarang aku mau ke Taman Brawijaya. Aduh capek, jajan dulu kali ya. Capek, jajan dulu deh. Ya, sini lah, makan di HI aja. Yaudah, bentar ya. Tapi ngomong-ngomong, abis ini naik apa ya? Nah, di HP tadi yang dikasih, itu ada aplikasi namanya Trafi, Bung. Itu bisa buat bantu kamu naik apa selanjutnya. Ya. Oh iya, terus itu juga ada kartu Jaklingko. Kartunya bisa dipakai buat di Transjakarta, angkot, LRT, sama MRT, Bung. Bentar deh, bukannya tadi kandungnya handphonenya nggak ada apa-apa? Ada, itu di dalam casingnya, lihat dulu. Oh yaudah, nanti dicek deh. Bundaran HI. Bundaran HI
apa rencananya? Lombanya nanti terus 2M terus naik Transjakarta. Jadi saya dari sini naik turun di Blok M terus naik Transjakarta. Iya. Bisa nyambung emang Pak? Bisa. Pakai kartu ini juga? Iya. Jaklingko ya Pak? Iya. Tapi kalau dipikir-pikir enak juga ya Pak, lebih simpel. Soalnya kan nggak harus ngeluarin uang kembalian. Terus juga tadi lewat perumahan-perumahan gitu, jadinya kayak orang yang mau keluar rumah langsung bisa nyetopin gitu loh sampai ke halte Transjakarta nya. Lebih banyak ya Pak ya jalurnya? Oke deh. Nanti kalau udah di Blok M kasih tau ya Pak ya. Soalnya saya nggak tahu. Makasih ya Pak. Jakarta kemana ya? Oh, ke sana, naik. Soalnya tadi kayak sempat nyasar dan panas banget. Tapi kayak kita udah setengah perjalanan sih. Bisa lah sampai HI sebelum makan siang. Oke, sekarang udah mau naik Transjakarta. Sebentar lagi kita sampai. Ini kita dari mana sih? Blok M. Mana lagi bunga? Ditungguin gak dateng-dateng sampai disamperin ke halte nih. Hah? Bunga! Dari mana aja bunga? Dari mana sampai disamperin ke halte? Tadi kita janjian di sono. Iya, kan di sini deh. Tapi gimana? Naik angkutan umumnya enak? Seru, capek. Seru. Tapi tadi waktu naik Transjakarta lumayan seru, soalnya ada. Ribet gak? Enggak sih. Enggak ya? Oh, terapi membantu ya. Oke, mantap. Berarti dinyatakan challenge kali ini bunga berhasil. Yeay. Oke, nah sekarang saatnya berarti aku balikin lagi kunci mobil dan HP-nya. Kita jadi makan siang kan? Jadi ya. Oke, yuk kita makan siang. Yuk.